Waduh, pulang kuliah nih ya kayaknya. Iya. Mas sendirian. Cowoknya nggak ikut? Iya, saya sendirian. Oh, masih single dong ya? Saya mau pesen ya, Mas. Latte panas. Saya sudah tahu. Iyalah, bahkan sering kesini. Almost every day. Hey. Iya kan? Iya sih, Mas. Dekat sini ya rumahnya ya? Hah? Dekat sini? Oh, enggak juga sih, rumah saya agak jauh lah. Ya apa-apa, jauh. Jarak tidak menjadi masalah buat saya. Ya udah, Mas, saya tunggu kopinya aja langsung ya. Ditunggu. Saya siapkan dengan penuh rasa. Iya, oke. Saya tunggu situ ya. Lapak Ganjar, laris manis. Apaan sih? Silakan. Apaan sih, Mas? Nggak sopan nih megang-megang kayak gitu. Kamu punya sopan santun nggak sih? Ya lah, Mbak. Ya namanya sedang usaha ya. Selama ini kan aku perhatiin Mbak gitu, jadi gimana ya ngomongnya? Iya, banget. Kamu jangan macam-macam ya. Saya udah ngerekam video kamu tadi, kamu main-main mata saya. Jangan sampai saya viralin ya. Jangan salahkan saya, Mbak. Salah Mbak, kenapa cantik? Sekiranya bolehkah aku untuk meminta nomor handphonenya, Pak? Saya udah siap kok tuh. Ya, pakai QRIS juga boleh. Karena aku tahu nama Mbak tuh kan Mbak Sinta. Aku Rahwana. Loh? Iya, sama-sama. banget sehari ini. Tugas kuliah gue numpuk. Jadi ngopi lagi tadi gara-gara ada barista genit. Bad day banget ya. Ngapain ya? Biar relax gitu. Rendem kaki kali ya enak. Kaki ah. Ih, gue apa story-nya tadi? Biarin aja biar viral. Biar dikasih tahu sama netizen, nggak boleh kayak gitu. Dasar barista genit. Nggak jelas. Biarin aja tuh diomelin sama netizen. Banget. Wangi jasminnya juga masih kecium banget lagi. Siapa sih nelfon? Siapa? Ayo. Apa nih? Halo? Halo? Kamu lagi apa sih? Ini siapa ya? Kamu yang tadi aku ajak kenalan, kok kamu malah pergi? Kamu dapat nomor saya dari mana? Ya, hal yang tidak gampang sih, tetapi aku akan tetap berusaha karena aku sangat suka sama kamu. Tolong jangan ganggu saya lagi ya. Aku tahu rumah kamu di mana. Bahkan aku tahu kamu sedang ngapain sekarang. Sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah ganggu saya lagi. Nggak sopan tau nggak nelfon-nelfon orang tanpa seizin orang. Ganggu banget sih. Orang lagi relax juga. Udah mood mulai naik, tiba-tiba diganggu lagi. Dasar orang aneh. Udah suara pintu ngebanting sih. Kok pintunya kebuka sendiri? Itu ada yang lewat kan? Siapa itu? Kok gue takut ya? Tadi ada orang. Gak ada apa-apa. gitu doang. Ini kayak gerak-gerak deh. Wah, kakinya mulus banget. Kaki terkilir, bengkak, pecah-pecah, kusam, hitam, pakai produk food salad dari Rama Sinta. Kamu! Kamu kan yang tadi di coffee shop! Nama Mbak tuh kan Mbak Sinta. Aku Rahwana. Iya, aku tahu nama kamu Sinta. Kamu ngapain di rumah saya? Ngapain aja boleh. Serem banget. Aduh, aduh. Perlu bantuan? Enggak. Aku kejar lagi ya? Enggak. Wah. Mulus banget. Kulit Anda gelap, kusam, pecah-pecah. Pakai produk body scrub dari Rama Sinta aja. Aku boleh nanya nggak sih? Hah? Kok kulit kamu mulus banget? Ya iyalah, aku kan beli produk-produk dari Rama Sinta. Wah, aku juga mau dong seperti kamu. Ya udah sana beli aja sendiri. Kulit Anda gelap, kasar, kusam. Pakai produk dari body scrub Rama Sinta aja. Bu? Ya. Ini beneran Bu, gak bercanda Bu? Betul, ini adalah produk dari Rama Sinta. Iya, ini tuh salah satu body scrub yang aku punya juga. Aku beli di ibu kan? Iya, betul. Ini soalnya kandungannya banyak sekali loh Kak. Ini ada vitamin E dan juga mineral lainnya yang bagus untuk kulit tubuh kita. Oh, berarti yang muka aku yang demek ini bisa menjadi ginclong Bu? Ih, udah kalau mau beli mah beli aja, gak usah banyak nanya. Udah Bu, yuk kita tinggalin dia Bu. Aku juga mau beli lagi, yuk. Ih, Akika mawar juga dong. Hey. Wah. Wow. Oh, ini produknya Ibu ya? Aduh, maaf. Ini loh produknya. Tadi ini kan kakak biasa beli ya. Yeah. Produk dari body scrub Rama Sinta. Oh. Ini tuh wangi banget tau. Yeah. Jasminnya tuh kayak bener-bener berasa banget wanginya. Ini bukan bumbu pecel ya Bu ya? Mirip ya. Ini berminyak-berminyak gitu ya Bu ya? Iya, minyaknya dari minyak zaitun. Oh, dari minyak? Zaitun. Zaitun. Betul. Dari awal ibu masuk, tiba-tiba kita lagi ada konflik nih ceritanya nih. Oke. Tiba-tiba ibu masuk, gunakanlah produk ini. Tapi ibu belum bercerita detailnya tuh produk ini tuh apa, Bu. Ya. Monggo silakan. Baik. Kami berdiri di atas CV Rama Sinta. CV Rama Sinta itu adalah produksi garam. Selain garam untuk kosmetik ini, kami juga memproduksi garam untuk industri. Emang garam bisa dipakai buat kosmetik? Bingung ya. Ternyata garam itu banyak kandungan mineralnya, bagus untuk kesehatan kulit kita. Mungkin Akang sama Mbaknya mungkin ingat kalau zaman dahulu itu ada orang tua kalau misalnya sakit gigi harus kumur garam. Oh iya. Kalau kulitnya pengen putih bersih harus mandi garam atau ke laut aja deh gitu. Oh, kalau saya beda. Begitu lama di laut naik ke darat, saya berasa jadi ikan sotong. Tapi ini kan Ibu bilang ini jenis garam ya Bu ya. Apakah garam khusus atau garam biasa Bu? Oke, di Rama Sinta sendiri sebetulnya kita karena produknya sudah BPOM, kita buat dari tambak kita sendiri. Sewa yang membuat itu petani bagi hasil dengan kita. Tapi spek bahan baku krosok ini itu memang kita buat sendiri karena memang harus sesuai dengan spek dari BPOM sendiri. Oh, gitu. Jadi bebas dari merkuri, bebas dari timbal dan lain sebagainya. Saya boleh coba ya Bu ya? Boleh. Ini Ibu bilang tadi kandungannya ada apa aja Bu? Ya, kandungannya ada vitamin E, vitamin C, baik untuk kulit juga, untuk regenerasi kulit dan juga anti peradangan. Karena garam itu sebetulnya anti mikroba juga. Jadi kalau misalnya Kang Pepi itu ada bengkak-bengkak di kulit, itu bisa kemudian kempes dengan sendirinya. Ini saya bengkak Bu. Oke, oh itu bengkaknya apa ini ya? Ini kayaknya empat toples nggak ketolong ya? Nggak ketolong, sepertinya ya. Oh gitu, dioles aja Bu langsung? Iya, langsung dioles aja. Oh, kan ini garamnya. Ada berminyak nih, ya. Dengan garamnya? Akang pakai, pakai garamnya saja. Betul, satu jumput atau dua jumput. Diingat-ingat habis ini bilas ya, ini karena kan garam. Tangan Cinderella. lihat deh, lembut banget. Iya loh. Kulitnya kan lebih halus ya, Bu ya? Kelihatan juga kayak lebih glowing dikit. Tuh. Tuh. Lihat perubahan. Baru sekali pakai loh ya. Iya, benar banget. Pakai 1 minggu ke belakang. Nah, iya. Masih lupa. Oh iya Bu, mau nanya juga, ini selain wanginya jasmine, ada wangi apa lagi ya? Oke, ada rose, ada vanilla, ada green tea, dan juga betul, ada lavender juga. Ibu kan tadi dari apa, dari aromanya ya? Iya. Yang tadi bilang itu ada beberapa macam tuh. Iya. Variannya sendiri ada berapa varian? Baik, inti dari produk kami, dari Rama Sinta sebenarnya ada 5, yaitu bath salt, ada kemudian food salt, ada kemudian body scrub, ada kemudian beachy waves. Ini adalah garam semprot ya Kak. Oh, jadi, lucu banget. Jadi ini dipakai bisa untuk rambut, jadi untuk menghilangkan ketombe, gatal di kulit kepala, scalp. Dan juga anak, untuk anak di atas 1 tahun bisa ada kutu rambut. Oh gitu. Nah, bisa dipakai untuk mengurangi kutu rambut. Kita di sini ada juga bath salt, ada milk bath nih. Ini kita campur dengan susu kambing. Jadi susu kambing itu membantu untuk mencerahkan kulit juga. Oh, gitu. Nah seperti ini. Ini ada caranya itu ambil 1 genggam. Atau 5 sendok makan, kemudian airkan sedikit, kemudian akang atau kakak bilasin apa, dibalurkan, kemudian betul 15 menit bilas. Nah Bu, aku tuh penasaran juga nih Bu Sakti, ini di belakang ternyata Ibu banyak banget produknya. Yeah. Dan yang dari tadi tuh bikin perhatian aku tertuju itu sih nih, yang bath soak ini. Ini apa nih? Ini ada mint mojito sama peppermint. Oh. Jadi aromanya tuh seger peppermint dan juga lembut atau seperti teh hijau gitu ya. Tujuannya untuk mengurangi peradangan. Oh. Jadi kalau akang atau kakak ada sedikit bengkak-bengkak di kulit, di tubuh, itu bisa mengurangi peradangan di tubuh. Kemudian ada juga stamina salt. Nah ini Kang, stamina salt itu adalah produk garam khusus untuk pria. Oh ya? Nah, karena dia mengandung purwaceng, ada ginseng Jawa. Caranya gampang banget, siapin ember air hangat, taruhlah 1/2 ember, kemudian akang atau kakak ambil 1 genggam atau 100 gram, kemudian masukkan, kemudian boleh mandi. Kemudian di sini juga kita ada produk namanya garam kumur, Kak. Garam kumur? Garam kumur, Kak. Oke, garam kumur ini, ternyata garam itu memang bagus untuk mengurangi bakteri-bakteri yang masuk ke dalam mulut. Kan memang semua penyakit di tubuh kita itu kan berasal dari mulut ya. Betul. Nah, jadi caranya masukkan 1 sendok teh, 1 gelas air hangat tadi yang saya sebutkan, kemudian aduk, kemudian kakak kumurkan, kepalanya agak tengadah ke atas, kemudian diketarkan. Sampai bunyi seperti itu. Kocok-kocok gitu kan. Betul. Kemudian airnya buang, sisa air yang ada di mulut ditelan. Sisa airnya kan sedikit tuh yang ada lendirnya, telan. Aku mau bertanya tapi agak mundur sedikit nih Bu. Boleh. Ini Ibu sebetulnya latar belakangnya dari mana nih Bu? Awal mulanya saya itu sebenarnya sekeliling saya itu petani garam. Nah pada saat tahun 2011-2012 itu garam itu hampir tidak laku ya. Jadi harganya cuma 300–500 rupiah per kilo. Iya. Ketika mereka panen, harga panennya sekilo cuma 350 rupiah per kilo. Ya, padahal kerja keras banget itu. Betul. Ya. Kemudian saya mempelajari di situ ada value added garam. Ternyata manfaat garam untuk kecantikan, untuk spa, terutama pasar spa itu besar sekali. Kemudian saya juga ada orang farmasi juga yang saya ajak gabung. Akhirnya kan terciptalah produk seperti ini. Luar biasa Ibu. Kami memang ada lahan waktu 3 tahun yang lalu ya, karena selama 3 tahun terakhir ini memang kami tidak panen karena posisi Cirebon itu kemarau basah. Jadi intinya kita paceklik 3 tahun ini. Nah 3 tahun sebelumnya itu kita ada petani garam sekitar 20–25 orang. Nah Bu, aku mau nanya nih, alasan Ibu kenapa pilih usaha ini tuh apa sih? Alasannya paling gampang ya, di depan mata saya, sekeliling saya petani garam. Dan mereka tidak laku garamnya pada saat itu. Jadi itu suatu alasan yang tepat sekali. Gimana caranya saya bisa membantu mereka untuk menyerap atau membeli garam mereka. Kemudian saya bisa jual ke tempat lain. Dan gimana caranya agar garam ini lebih bernilai. Ibu itu bisa dibilang berapa lama Bu menggeluti tentang bilang pergaraman ini sampai detik ini? Baik, saya mulai produksi ini tahun 2016. Kemudian 2017 itu saya izin untuk usaha industrinya, kemudian saya baru launch setelahnya. Karena memang produk kami tidak berdasarkan uji klinis, tapi uji testimoni. Kira-kira pembuatan satu saset food salt ini deh contohnya. Ya. Ini kira-kira berapa lama? Makan waktu berapa hari? Kalau itu prosesnya 40 hari. Oh, lama sih ya? 40 hari. Mungkin Ibu bisa bercerita tahap pembuatannya, Bu. Baik, awalnya itu dari air laut dulu. Kita masukkan pakai mesin pompa ke dalam kolam atau tambak. Oke. Tambaknya itu tidak dalam, dalamnya hanya 10 cm saja. Kemudian kita masukkan air situ, selang 2 hari kita pindahkan lagi ke tambak selanjutnya. Kita ada namanya alat baumometer, itu alat untuk mengukur kekentalan air laut. Oh, okay. Jadi semakin kental, semakin tinggi. Kemudian kita masukkan nanti baumometer itu dia akan sesuai dengan angka yang ada, angka yang tertera. Nah, angka yang tertera yang baik untuk menghasilkan garam itu angka 22. BPOM namanya. Setelah dari situ, terbentuknya nggak langsung kristal gini, Kak. Jadi awalnya lembut-lembut kayak gini dulu, bentuknya bongkahan kecil. Jadi seperti itulah dengan prosesnya. Nah, untuk membuat garam futsal ini sendiri prosesnya tadi gampang, karena di rumah garam cuman garam bahan baku tadi, kemudian kita mixing dengan olive oil, essential oil, grapeseed oil, kemudian ya, dan itu gampang. Nah, Bu, ngomong-ngomong aku lihat Ibu tuh ngerti banget soal garam, bener-bener detail banget. Emang dulu Ibu tuh kerjanya apa sih, Bu? Pernah bekerja sebagai tenaga pendamping di Kementerian Kelautan Perikanan, tapi yang ditugaskan di Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Cirebon. Dari situ, kemudian kami bertugas untuk mendampingi petani garam untuk meningkatkan kualitas garam. Bu, ya. Ini luar biasa sekali ya, Bu ya. Ibu menggali potensi-potensi garam sedemikian. Kita juga baru tahu loh ternyata garam sedemikian banyak manfaatnya ya. Iya. Pernah dapat penghargaan juga berarti ya, Bu ya? Betul. Atau sertifikat apapun boleh bercerita, Bu? Saya pernah dapat penghargaan dari Bupati Cirebon tahun 2016 yaitu Wanita Inspiratif Kabupaten Cirebon. Sangat inspiratif. Dari tadi aku tuh benar-benar menikmati perbincangan ini karena benar-benar jadi dapat banyak banget knowledge baru. Padahal topiknya cuma garam. Iya. Ini kan dari semua produk Ibu yang Ibu bikin ya, pasti ada dipasarin dong. Ya. Nah, Ibu biasanya masarinnya di mana nih, Bu? Baik, untuk sementara kami ada agen dan juga reseller. Kami bentuk agen reseller. Dan juga kami ada online shop juga, ada di IG Rama Sinta Rumah _ Garam. Jadi search ada Garam Rama Sinta, pasti udah muncul. Seperti itu. Boleh-boleh, berarti kalau misalnya nanti kita lagi ribet mau beli online gampang. Betul. Berarti pernah melakukan pengiriman dong, Bu? Paling jauh kemarin saya pernah ke Qatar, tapi dalam jumlah yang kecil ya. Maksudnya Qatar. Kemudian ada Singapura, Malaysia, ada beberapa negara lain sih. Kenapa namanya Rama Sinta, Bu? Baik, Rama Sinta sebenarnya saya kan orang Jawa. Saya suka tokoh pewayangan Rama Sinta karena mereka tuh kayak basicnya cinta gitu ya. Intinya laki-laki perempuan bisa pakai dan juga yang memakainya adalah punya cinta, rasa cinta. Jadi sampai kapanpun akan pakai produk ini. Nah, Bu, kan kita tuh jadi tertarik banget nih, pengen banget beli. Kira-kira harganya berapa nih, Bu? Kisarannya nih, Bu. Untuk produk yang ini sendiri, ini harganya hanya 25.000. Kemudian yang ini juga harganya hanya 45.000. Ini sendiri, Bu, yang air laut ini apa? Betul, itu 25.000. Dari semua produknya Ibu punya nih, yang paling mahal tuh yang mana? Sama yang pertama kali Ibu buat tuh yang mana? Ini produk yang mahal. Ini produk yang pertama kali saya buat. Kalau ini harganya 80.000 1 kilo. Karena 1 kilo tadi. Kalau ini kan 45. Tapi worth it sih ya. Iya. Buat kesehatan. Iya. Sebenarnya kalau produk pertama yang kami buat itu ada 2 produk ya. Ada ini dan juga ada satunya BPOM salt. Pernah dengar ya? BPOM salt. Dengan aroma dan warna yang memang menarik gitu. Sebenarnya warna hanya untuk menarik saja. Aduh, sayang banget nggak lagi di bawah ya. Tidak di bawah. Tapi nggak apa-apa, bisa dibeli online. Ya. Bisa. Selama menjalani usaha ini ada cerita menarik nggak, Bu? Ya, entah itu ada klien yang ribet. Nah, atau mungkin ada permintaan gimana atau apapun itu yang menarik tentang ya. Usaha ini, Bu. Sebenarnya selama ini kalau dibilang banyak komplain atau apa, hampir tidak ada. Paling komplainnya itu tadi. Bukan komplain sebetulnya, komplain hal baik kayak tadi bilang datang-datang orang tiba-tiba ada orang kesurupan, dia minta mandi garam. Saya itu kan menurut saya unik gitu ya, iya, karena kan iya, saya pikir saya produksinya garamnya garam kecantikan, hanya untuk cantik. Kenapa kok ini ke hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi menurut saya menarik banget gitu loh. Ya itu yang sebenarnya sih salah satunya itu aja sih ya Kang. Mengenai kesulitan usaha mungkin bisa bercerita dan kalau cara menanganinya. Kesulitan usaha itu mungkin di market. Kalau di kita kan masyarakat yang awam banget kan, garam kan untuk di meja, bumbu dapur gitu kan. Kemudian kita pakai untuk mandi itu kan awam ya. Jadi mungkin product knowledge yang terus-terusan kita selalu kasih. Yang harus berulang kali supaya orang aware gitu. Betul. Nah Bu, ngomong-ngomong nih, Ibu tahu Lapak Ganjar nggak? Saya terus terang baru tahunya tuh pas ada dari tim Lapak Ganjar telepon saya bahwa Bu, kita ada syuting nih Lapak Ganjar gitu, saya baru tahu. Jadi Lapak Ganjar ini kalau aku bercerita sedikit ya Bu ya, ini kan inisiatif dari Pak Ganjar, beliau kan Gubernur Jawa Tengah kan. Jadi beliau tuh berinisiatif bagaimana caranya membantu para pejuang UMKM yang terkena dampak COVID kemarin itu Bu. Jadi disitulah terlahir yang namanya Lapak Ganjar. Jadi bertujuan tuh media promosi gratis. Segratis-gratisnya, tidak dipungut biaya sedikit pun. Buat sobat Lapak Ganjar juga yang mau ikutan posting ya, ataupun ikutan kita liput ya. Caranya sangat gampang, kalian cukup dengan berkomen di kolom komen, sebutkan produk kalian apa dan kalian berdomisili di mana. Dan untuk yang reguler juga sangat gampang juga, cukup dengan follow Instagram Pak Ganjar dan Instagram Lapak Ganjar. Tonton Lapak Ganjar channel, YouTube-nya ya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dan bunyikan loncengnya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan ke Pak Ganjar, monggo Bu. Dan mungkin harapan-harapan juga, apapun itu silahkan. Ya. Baik, sebelumnya saya atas nama Rama Sinta berterima kasih kepada pribadi Bapak Ganjar sendiri. Telah menurut saya juga salah satu inspiring juga ya untuk orang yang seterkenal beliau gitu ya, untuk bisa kok begitu perhatiannya sama UKM kita. Mungkin kami adalah UKM yang tersembunyi, kemudian bisa dimunculkan lagi. Harapannya lagi adalah ketika ada promo kenegaraan ataupun pribadi, itu pakailah produk-produk UKM. Jangan hanya mempromokan, tetapi juga ikut membeli atau memakai produk UKM. Setuju. Terima kasih Pak Ganjar. Nah Bu, kita ada tradisi apabila mendatangi salah satu UMKM akan mendapatkannya seperti ini Bu. Jadi sudah resmi menjadi UMKM pilihan versi dari Lapak. Oh ada Pak Ganjarnya ya? Ada Pak Ganjar. Terima kasih Bapak. Lapak Ganjar laris manis.